Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kapten, Kapten Spearfishing masih bersama Deng Lala. Dan pagi ini saya akan melakukan aktivitas spearfishing ditemani oleh Bang Jusmin. Dan saya akan mencari beberapa ekor ikan dan kemudian akan kita jadikan santapan makan siang. Oke, semoga ada hasil. Terus saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Kapten Spearfishing.
Yusmin. Kita pernah ikan burunang aja nih. Iya. Ikan burunang saja, ikan makan. Cari juga ikan besar tapi belum ada rezeki ikan besar kita dapat. Jadi ikan burunang saja. Burunang. Ikan besar lagi bersembunyi ke apa? Ikan besarnya lagi bersembunyi. Bersedih. Ikan makan saja Bang Yusmin nih. Oke. Saatnya kita pulang ya. Kita pulang karena cuaca memang sudah tidak mendukung. Cuaca sudah tidak mendukung. Badai. Tiga ekor ikan burunang, kemudian ikan nila, satunya ikan apin. Sepupunya kurisi. Sepupunya ikan kurisi. Ya, kita memanah tadi kita cari ikan makan. Iya. Untuk makan siang saja. Soalnya di sini. Bang Cuaca, gini apa nih? Bumbu ikan bakar. Oh, bumbu ikan bakar. Oh, mantap. Bumbu ronang tuh. Ini bumbu oles atau? Oles, oles. Oles, oles ya? Abang Cuaca langsung yang racik bumbunya ini. Bumbu oles ikan bakar boronang. Hasil spearfishing tadi ya. Ini dia bumbu olesnya, sahabat Keton. Bumbu oles ikan bakar. Oke, Bang Cuaca. Boronang, rapid fish. Ini di barat disebut ikan rapid fish. Fahri, baru bangun kah? Adik Fahri ini baru bangun tidur. Sudah lapar, langsung lapar. Mantap. Oke. Okay.
biar mesin saya sudah keluar itu. Mantap.